Mengingat bahwa banyaknya kejadian yang tak terduga di kalangan masyarakat luas, khususnya masyarakat Rokan Hilir, terhadap adanya segala berkemungkinan yang bisa saja terjadi dalam sisi negatif sehingga disinyalir akan menimbulkan dampak bagi masyarakat itu sendiri. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang dipimpin oleh Bapak Afrizal Sintong yang saat ini menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir, akan menciptakan suatu program secara digital yang dinamakan Smart Intra Selamatkan Masyarakat Indah dan Sejahtera guna mengantisipasi hal-hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kominfo Rokan Hilir Intra Gunawan SEMH kepada wartawan Rabu 28 Februari 2024 di ruangan kantor kerjanya. Terhadap akan berjalannya program tersebut, Indra menjelaskan bahwa tujuan dari program ini ialah memberikan penanganan cepat kepada masyarakat yang mana suatu peristiwa itu terjadi secara tidak terduga. Adapun jenis peristiwa yang berkaitan dengan program ini ialah seperti terjadinya kebakaran, tindakan kriminal pertolongan pertama pada kecelakaan, dan beberapa di antaranya yang bersifat mempercepat datangnya bantuan. Untuk itu, setelah program ini berhasil dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Kominfo ini, peran yang akan bergerak aktif dalam program ini ialah aparat kepolisian pemadam kebakaran dan pihak medis dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, hari ini kita menjalankan rapat koordinasi terhadap pihak-pihak terkait hal tersebut, baik dari jajaran kepolisian dan pihak-pihak yang lain yang pastinya sangat berkaitan dengan berjalannya program ini ke depannya. Dari bagian Siapi Api Rokan Hilir, reporter Palapa TV Handoko Afriyadi melaporkan. Smart Indra. Smart Indra ini sendiri merupakan kepanjangan dari Selamatkan Masyarakat Indah dan Sejahtera. Aplikasi ini merupakan gagasan dari Bapak Bupati Rokan Hilir, Rizal Sintong SIP, MSI, yang mana beliau meminta agar diberikan pelayanan yang cepat, respon cepat kepada masyarakat, terutama dalam aktivitas-aktivitas seperti pemadam kebakaran, bencana alam, kriminalitas, maupun kecelakaan di jalan raya, sehingga kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan perintah tersebut, langsung membuat prototipe dan menyelesaikan aplikasi Smart Indra tersebut, yang nantinya seluruh masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir dengan hanya menggunakan Android-nya, ponselnya, mereka saat berhadapan dengan situasi gawat darurat langsung dapat mengklik tombol panic button dan laporannya akan langsung masuk kepada stakeholder terkait, baik itu kepolisian, rumah sakit, pemadam kebakaran.